Saat ini, hampir setiap orang menggunakan kemasan plastik, membuangnya dan menjadikannya sampah yang hanya bisa terurai selama ratusan tahun. Tahukah kamu, jika plastik yang kamu buang itu bisa menjadi uang? Mulai dari kita, kumpulkan sampah plastikmu dan mulailah menjadi jutawan. Jadikan sampah plastik rezekimu. Hey, what's up, Ghost Enemy? Balik lagi bareng gue, Delvi. Dan kali ini, teman-teman, gue gak explore dulu. Ini channel saya. Oh, oke. Ini channel gue. Oke, selamat datang channel gue. Dah. Ini dia Kak Davi. Yoi. Waduh, gue akhirnya ketemu Kak Davi juga. Soalnya hampir tiap hari ketemu. Ini banyak banget teman-teman yang komen, "Bang, collab lah sama Kak Davi. Gila, sekarang lu terkenal itu ya. Gila, sekarang Kak Davi terkenal banget. Dan hampir setiap gue di komen gue banyak bilang, "Gila, gue mampir dari Bucin TV kesini gitu, channel gue gitu." Okay. Thank you banget nonton dengan hari keren banget kalian. Gila. Iya, benar. Jadi dari zamannya gue dulu banget. Kenapa ini alasan gue gak pernah collab sama dia? Ini alasannya. Dulu adalah yang gue kenal Kak Davi itu, udah kenal lama banget. Dan dia udah kayak abang gue sendiri. Kak Davi itu dulu sebenarnya bukan content creator horror. Yup. Bener ya? Iya. Yeah. Dari prank. Gue dulunya prankster. Prankster ya kan? Di salah satu channel lah ya. Ada, gue punya channel lama gue gitu. Dan sebelum kalian nonton video lebih lanjut tentang siapa itu Kak Davi dan apa yang pernah dialami di dunia horornya, kalian jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share video ini. Kalau menurut kalian video ini benar-benar bisa membuat kalian membangun sesuatu yang baru lah. Dan jangan lupa juga buat mampir ke channel Kak Davi. Yep. Sebenarnya lu gak usah dipromosiin. Ah, enggak juga. Kan subsnya disembunyikan tuh ya. Disembunyiin. Sebenarnya dia udah ngebalap gua. Gua tahu. Nah, gua masih malu aja sih. Yeah. Gua masih malu. Tapi masih banyak goser-goser yang lebih di atas gua. Iya, yeah, benar-benar. Dulu gua dijulukin King Horror-nya Depok. Depok. Ya. Sombong amat. Iya. Yeah. Sekarang udah enggak ya. Kayaknya gimana? Dia jadi King Horror. Gua enggak berpikir kalau gue adalah seorang King di Depok, enggak kok. Enggak. Lu masih looking ya? Enggak lah. Gue gak berani bilang itu. Dan Kak Davi ini sekarang udah menjadi seorang YouTuber horror, content creator horror. Dan dimana, wah gila, gue ngeliat sih ya, kalau lu nonton videonya dia, gue kayak lagi dengerin radio. Nah, enak banget. Iya, banyak banget yang ngomong suara gue kayak penyiar radio gitu. Bener, Marcel. Marcel. Kak Marcel ya. Dan enggak, emang muka gue semirip Marcel. Mirip. Masa sih? Mirip. Cuma kan kalau Marcel jenggotnya di sini nih. Lu kan untuk kesini-sini ya. Iya. Gitu. Nah, tapi kalau gue botakin dulu kali ya. Iya. Kalau gue botakin kayak lu mirip Marcel. Dan banyak banget, hampir rata-rata yang bahkan nih tadi penonton sejati gue ngomong, "Wah, wow, ganteng banget, gak tahu sekarang ngebelakang ya." Gila. Beda. Intinya gue pengen tahu kenapa lu dari seorang prankster pengen jadi seorang content creator horror. So what? Oh gitu ya? Sebenarnya ini gue terinspirasi dari lu juga. Bu gila. Ini kerasa gue lu. Enggak, ini serius. Gue gak settingan ya, lu. Oh enggak. Yang ngomong ini lu. Enggak, ini gue cerita. Ini gue cerita dari perjalanan gue dari prankster sampai ke sekarang apa ya? Ghost Enemy. Anjay, Ghost Enemy. Ada apa, ada julukan Mama Squad tuh. Yeah. Mama Squad gitu kan. Yeah. Mama Squad. Ya mungkin karena emang gue udah enggak bisa dibilang muda lagi. Jadi kalaupun ada beberapa perempuan gitu ya, wanita yang mungkin suka dengan gaya gue, ya kebanyakan wanita-wanita yang udah dewasa gitu kan. Oh, yeah. Konten dewasa. Kebanyakan mama. Okay, bukan konten dewasa. Yeah. Jadi gue dulunya adalah sebenarnya gue dulunya masuk itu di konten kreator Bogor ya. Konten kreator Bogor. Gue dulunya anak Bogor. Karena emang gue lahir di Bogor, besarnya di Bogor juga gitu. Yeah.
Jadi otomatis gue lebih membanggakan kota Bogor gitu ya. Okay. Gue lebih bangga dengan kota Bogor. Okay. Walaupun orang tua gue udah tinggal di Depok gitu kan. Cuma gue masih bergaul dengan teman-teman gue di Bogor dan gue minta bantuan dari mereka, teman-teman gue yang di Bogor ngebantu gue untuk bikin channel prank. Dulu kan channel gue lebih ke arah prank dan sosial eksperimen gitu. Nah, terus sampai akhirnya gue mulai masuk nih ke komunitas-komunitas YouTuber Bogor gitu. Tapi mungkin gimana ya, gue bukannya mau ngejelekin komunitas YouTuber Bogor, cuma di mungkin YouTuber-YouTuber Bogor itu mereka lebih apa ya, lebih sibuk gitu, lebih sibuk. Jadi kurang-kurang bisa ngebangun chemistry gitu dalam satu komunitas gitu. Akhirnya sampai akhirnya gue kenal sama Cari Lesi. Kita sama-sama prankster saat itu kan. Kita sama-sama prankster dan kebetulan kita sama-sama dari timur juga. Dan orang-orang timur itu punya kecenderungan solidaritas yang sangat tinggi. Gitu kan. Satu darah. Akhirnya kita mulai saling bantu kan, saling bantu untuk bikin channel prank gitu kan, untuk bikin membangun channel prank bersama-sama gitu. Nah, yang gue tahu ternyata Charlie ini udah masuk di komunitas YouTuber Depok ya. Iya. Jadi dia masuk duluan ke komunitas YouTuber Depok. Betul. Dia dulu yang kenal sama lu gitu kan. Betul. Sampai akhirnya dia mulai ngajak gue untuk kenal sama YouTuber-YouTuber Depok dan lainnya gitu kan. Dan ternyata YouTuber Depok itu buat gue humble banget kan. Mereka walaupun ada beberapa yang subscribernya gede gitu kan, seperti Dharma Ngasrul, Ogun Oditi, mereka itu kan yang udah lebih senior di dunia YouTube, tapi mereka tetap rendah hati, tetap mau merangkul YouTuber-YouTuber baru. Betul. Itu yang gue suka. Betul. Jadi gue lebih ngerasa, wah gue ngerasa nyaman nih dengan komunitas YouTuber Depok gitu. Dan akhirnya gue mulai tuh gue gabung kan ya, mulai masuk ke grup YouTuber Depok, mulai masuk ke grup prankster Depok. Pelan-pelan akhirnya gue keluar dari YouTuber Depok, YouTuber Bogor. Akhirnya gue, karena gue nggak mungkin dong punya dua identitas. Betul. Gue keluar dari YouTuber Bogor, gue izin gue keluar dari YouTuber Bogor dan gue masuk di YouTuber Depok. Kebetulan juga sekarang domisili gue emang udah Depok juga, jadi lebih dekat ke anak-anak teman-teman di Depok. Betul. Nah, dari situ mulai tuh ya, gue kenal sama lo di brosur. Iya, gue kenal sama lo, lo ngajak gue untuk collab. Ya, tapi ini antara prankster dan ghoster nih, kolega. Iya, prankster dan ghoster. Jadi karena gue yang seorang prankster, ya seorang prankster itu kan jiwanya jahil ya, suka ngerjain orang gitu kan. Suka ngerjain orang. Gue mau ngerjain dia waktu itu. Jadi gue nge-challenge lu kan. Iya. Gue nge-challenge lu ngumpetin barang, videonya gue masih ada kan sampai sekarang. Ini video gue ada. Ya masih ada. Gue ngumpetin satu barang, boneka waktu itu, boneka ponakan gue. Sama Charlie juga. Sama Charlie juga waktu itu. Jadi gue ngumpetin barang dan lu cari barang itu di salah satu tempat angker lah gitulah. Nah terus tuh waktu itu gue nggak berani masuk sendiri. Waktu itu gue nggak berani. Iya. Gue nggak berani. Gue waktu itu sama Charlie berdua. Ini gue sama Charlie masih penakut banget. Masih penakut banget. Gue penakut banget dulu. Ya? Duh, gue dulu wah anjir gue penakut banget. Sebenarnya pengalaman melihat sosok-sosok makhluk astral tuh udah sering dari kecil. Ya, lu sempat ceritain juga di pernah juga kan di konten lu tentang cerita pengalaman mistis gitu kan. Nah, gua penakut banget dulu. Cuma karena gua ngeliat lu, setelah gua umpetin, lu cari sendiri, wah anjir lu keren banget saat itu. Ih gila lu keren banget saat itu. Ini buat teman-teman, gua mau ngasih sedikit bocoran ya. Dia asli dia keren banget. Dia beda sama konten-konten kreator di Depok khususnya ya. Gua enggak ngomongin kota lain. Gue ngomong masih di seputaran Depok aja, dia keren banget. Dan dia jadi inspirasi gitu untuk beberapa konten kreator yang baru-baru muncul di Depok gitu. Lo ada inspirasi gue. Inspirasi gue. Cuma kan gimana ya, lo punya ciri khas sendiri lah. Lo punya ciri khas sendiri dan gue gak bisa ngikutin ciri khas lo. Betul. Lo mungkin dengan ciri khas yang lebih sedikit tenang, elegan, berani, gitu kan? Masa penampakan juga takut juga. Ketemu penampakan takut juga. Gila. Kalau gue kan emang dasarnya pengecut gitu loh. Iya. Apalagi video pertama gue itu yang di channel Bucin TV ini di Panti Jombo. Dimana itu waktu itu Panti Jombo itu satu tempat yang sama sekali belum terjamah loh sama YouTuber manapun. Betul. Itu ibarat kata masih perawan banget itu. Betul. Dan gue yang merawanin pertama aja, merawanin.
gue yang pertama kali ekspor di situ. Banyak orang juga yang nggak tahu kalau gue yang kedua. Iya, iya, lu yang kedua ternyata ya. Lu kedua dan ketiga Jury House ya. Iya. Jury House. Lu sama Jury House siapa dulu? Lu dulu. Oke. Jadi itu pertama kali gue masuk ke tempat angker sendirian. Itu pengalaman gue sendirian berspek. Iya, itu pertama kali. Oke. Okay. Sebelumnya gue pernah ke Atom. Itu bioskop untuk di Atom. Channel bioskop Atom. Gue itu tuh untuk di channel gue yang prank yang lama. Itu udah berapa tahun tuh? Itu udah sekitar lama. Soalnya gue baru-baru ini ke Atom nggak bisa kan? Iya, itu hampir 2 tahun yang lalu lah gue ke bioskop Atom. Waktu itu sama teman-teman gue, sama teman-teman Bogor, sama teman-teman gue kesana. Gue belum berani sendirian waktu itu. Gue belum berani sendirian. Nah mulailah gue, karena gue terinspirasi dari lo, gue pengen, wah gue mesti bisa nih kayak dia nih gitu kan. Ya gue gak berpikir pengen lewatin jumlah subscriber dia ya, ya. Gue gak berpikiran ke situ sih sebenarnya. Cuma setidaknya ya mepet-mepet dikit gak masalah gitu kan. Yang penting kita masih saling support. Sekarang ya udah jauh kan. Gak jauh kok. Nah terus akhirnya gue mulai tuh ya bangun Bucin TV, gue mulai bikin, gue memberanikan diri sendirian. Yang penting satu hal yang penting itu gue tahu bahwa gue keluar dari tempat-tempat angker itu gue selamat. Betul, selamat tujuannya itu. Yang penting itu dulu pasang dulu sugesti di diri lu bahwa kalaupun lu ketemu penampakan ya itu nggak bakal bikin lu mati. Betul, gitu, betul, kan? Betul, betul, itu nggak ada sejarahnya hantu ngebunuh manusia. Gue malah lebih takut sama begal kayak gitu gitulah. Iya, ya manusia-manusia yang jahat gitu yang punya niat buruk gitu. Akhirnya udah gue bikin channel itu dan ternyata video pertama gue lumayan. Waktu itu belum banyak, belum pecah seperti sekarang sih. Cuma untuk ukuran channel baru, baru. Yang waktu itu subscribernya masih teman-teman gue doang, teman-teman gue, keluarga gue, mereka masih, juga. Iya, masih kita blow up di kronologi itu kolom komunitas gue ya. Iya, itu pun juga gimana ya? Teman-teman gue, keluarga gue yang ngesat gue juga mungkin cuma menghargai doang, mereka enggak nonton juga sih. Betul. Mereka enggak nonton juga. Sama gue juga doang begitu. Cuma menghargai gue ya kan, ngesat. Kalau kata ada orang yang ada komen dapat, mungkin subscriber lo adalah salah satu grup grup WhatsApp lo. Iya. Saking kecilnya subs lo awal-awal. Saking kecilnya gue umpetin karena gue malu saat itu. Iya, ada beberapa yang ngeremehin juga channel gue, ngeremehin gitu channel gue. Tapi okay, it's okay. Itu jadi pacuan, motivasi buat gue, pacuan buat gue bahwa gue mesti bisa ngebuktiin nih. Kalau Bucin TV bisa maju, betul, gitu. Gue bisa buktiin, gue mesti bisa ngebuktiin. Tapi akhirnya syukurnya, walaupun subscriber masih kecil, penonton di Panti Jompo itu lumayan, udah sampai tembus satu bulan pertama itu 4.000 penonton lah. Ya, hampir 5.000 kalau nggak salah waktu itu boleh. Buat gue itu udah keren banget. Iya, ya, itu kenapa gue pengen kesana karena gue liat anjir ini serem banget dan penontonnya banyak ya. Dan gue akhirnya minta dia kan anterin ngurusin perizinan. Berbeda dengan gue ngupload video di channel prank. Iya. Gue ngupload video di channel prank itu bahkan butuh satu minggu kali untuk tembus 100 penonton, bayangin gitu. Ngupload video itu beberapa hari kemudian baru bisa tembus 100 penonton. Jadi, wah perjuangan gue di prank walaupun sebenarnya gimana ya? Kalau gue main horror ya, kalau gue nge-explore tempat-tempat terbengkalai, modal gue cuma satu. Nyali gitu kan untuk ngadepin. Tapi kalau prank itu modalnya dua. Nyali juga ngadepin orang baru yang gue gak kenal, gue mau ngeprank dia. Dan yang kedua adalah tahan urat malu lu. Itu malu banget. Gue mesti putusin dulu urat malu lu. Gue tau banget di kontennya Nasir. Bener-bener, wah effortnya bener-bener tinggi banget gitu. Betul. Berbeda dengan bikin horror. Bikin horror emang kelihatannya serem gitu. Tapi gue gak tau, bikin prank lebih susah. Bikin prank lebih susah. Ya lu juga pernah kan ya ngeprank-prank gitu. Prank gue pernah di Nasgu, karena gue dulu partner Nasgu. Bikin prank lebih susah ketimbang bikin horror. Karena ngatur strateginya segala macam. Dan ternyata hasilnya gak sebanding gitu dengan apa yang gue dapat di prank. Betul. Akhirnya gue mulai mendalami horror gitu. Karena gue juga ada ketertarikan dengan dunia horror. Oh, gue ngerasa nyaman gitu ya dengan video pertama. Gue bikin video kedua, bikin video ketiga. Dan tanggapan dari teman-teman yang berkomentar juga komentarnya bagus-bagus gitu kan. Komentarnya bagus-bagus. Kebanyakan juga dari penonton lu yang lari ke gue kan. Kebanyakan jadi setia lu gila. Penonton lu lari nontonin video gue, komentarnya bagus-bagus. Entah mungkin penonton lu tahu gue teman lu gitu. Makanya enggak mau chat gue juga. Tapi kan untuk penonton-penonton yang lain yang bukan subscriber lu gitu.
kebanyakan juga. Apresiasinya juga bagus ya. Ternyata. Iya, ternyata bagus juga. Tapi ya nggak lepas dari beberapa comment head sih. Loh, nggak lepas. Ini udah pasti ya. Nggak lepas dari beberapa comment head dan ngebanding-bandingin gitu kan dengan channel-channel lain. It's okay sih sebenarnya. Itu hal yang wajar sih buat gue, hal yang umum. Seorang content creator apalagi mau mencoba menjadi seorang yang dikenal gitu kan ya. Iya. Otomatis akan ada heads. Iya, 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 betul. Dan ini nih perjalanan lu panjang banget ya, dari prank ke horror. Sekarang udah masuk ke video keberapa? Oh sekarang berapa ya? 3 bulan udah ada? Belum lah. 2 bulan berarti? Mungkin 12-an sampai 20 kali ya. Wah anjay! Gue baru mau ke 3, gue 3 bulan berapa baru segini subs-nya. Lu udah segini ya? Gila! Subs-nya udah gila sekali ya. Dan dengan jumlah video segitu ya. Gila, kacau banget sih. Ini mau ada rezeki lu sih. Rezeki sih, alhamdulillah. Ya, ya kita juga gak boleh, kita nggak boleh patah semangat sih. Betul. Jadi kalau lu usaha gitu, lu ya lu usaha nih, lu usaha dagang baju nggak laku, dagang makanan nggak laku, bisa jadi dagang properti lu laku. Iya gitu. Suksesnya di situ. Nyoba lah, yang ya. Penting jangan pernah berhenti berusaha gitu. Ini setelah lu ngalamin dunia prank, lu udah ngalamin banget dunia prank. Ya. Dunia prank berapa? 2 tahun berarti. Dua tahun lebih gue main prank loh. 2 tahun lebih gue ngebangun channel. Ya sekarang sekitar 3.000. Yang 2 yang tahun subs-nya 2.000, 3.000, 3.000, hampir 3.000, 2.000, 3.000. Di itu prank ya. Sedih banget. 2 tahun lebih gua main prank, mesti mutusin urat malu gua dulu gitu kan. Dan modalnya enggak sedikit juga karena gua juga butuh teman untuk kameramen. Lu juga pernah kan jadi kameramen gue. Dan kalau gua butuh teman itu enggak mungkin gua nggak ada ya, gue walaupun temen gue nggak mengharapkan sesuatu dari gue kan, tau lah bahwa channel prank gue belum menghasilkan apa-apa, tapi dari gue nya gue ya rasa nggak enak, paling enggak ya rokok-rokok lah, ajak ngopi bareng lah gitu loh. Beda dengan horror gue bisa sendirian, gue nggak butuh temen. Betul. nggak bagi adsense. Dan gue mau nanya, setelah lu masuk ke dunia horror, apa aja yang udah lo alami? Kan kalau gue nih jujur ya, gue pernah kayak ketempelan tuh pernah gitu kan. Sampai ya ibarat kata, ya mungkin ada beberapa orang yang beda-beda ya. Karena gue yakin setiap orang tuh beda-beda. Apalagi gue tau lu dari suku pemberani dan gue juga dari suku pemberani. Dia dari suku Maluku lah. Pemberani sekali, dan gue dari suku Dayak yang hitungannya juga pemberani gitu kan. Harusnya gitu ya? Harusnya pemberani? Gue udah Eta bang. Gitu kan? Dan apa yang udah lo alamin selama di dunia horror? Gue pengen tahu nih, ada hal mistis gak kayak yang pernah lo alamin selama lo terjun di dunia horror? Jujur aja nih. Kalau gue kan ya bisa aja, gak tutup kemungkinan sampai rumah lo ngerasain something dan atau tubuh lo ngerasain something gitu. Kalau masalah tubuh kayak ngerasa tiba-tiba tubuh pulang tuh gue udah mulai gemeteran. Kalau gue sih positive thinking sih, namanya kita begadang. Kadang-kadang juga gue lupa makan loh. Gue ekspor tuh lupa makan. Karena kalau lo mau tahu nih, kita kerja malam, paginya ngedit. Iya. Jadi gue tuh sampai lagi. Jadi gue tuh sampai rumah abis ekspor nih, nggak langsung tidur. Ngedit gitu. Ngedit gue. Paling enggak walaupun nggak selesai satu video, gue ngedit setengah dulu gitu loh. Sampai udah mulai ngantuk. Dan gue biasanya jam tidur gue jam 10 pagi. Iya, gue tahu. Gue jam 3 baru bangun. Tuh baru bisa ditelepon dan dikontak gitu dia. Iya, jadi kan pola hidup yang kurang sehat ya. Kadang kalau tubuh bergetar, bergemeteran, kalau gue sih positif thinking ya itu karena pola hidup gue yang kurang bagus, bukan karena ketempelan, bukan karena apa. Iya, bisa. Cuma terkadang apa ya, kadang-kadang tuh kita tersugesti dengan hal-hal yang berbau mistis, apalagi kayak film-film. Di film-film kan banyak ya, kayak film Terdistrak. Contoh aja nih, film kayak film Jelangkung, abis main Jelangkung pulang, wah di teror gitu loh. Padahal gue pernah main Jelangkung gitu. Dan gak terjadi apa-apa. Iya setelah, gitu loh. Walaupun kadang Jelangkungnya gerak-gerak ya. Tapi pulang ya gue. Ya udah, aman kan. Jadi menurut gue, setan juga kayaknya gak mungkin juga sih kalau ngikutin gue sampai ke rumah gitu. Cuma kadang-kadang sugesti kita aja. Sugesti kita kayak, oh ketakutan. Awal-awal begitu. Di video pertama itu, setelah Panti Jompo, gue begitu. Apalagi terornya parah banget kan di Panti Jompo kan. Kacau sih. Terornya parah banget. Gue bikin video itu dan penonton gue bilang ada penampakan di Panti Jompo. Standar itu gue pikiran di rumah tuh. Lu tau sini gue jawab kan. Aduh gue gak bisa tidur nih asli gitu kan. Apa gue mau diikutin. Lu takutan diikutin sama tuh nenek-nenek gitu kan. Iya kadang-kadang cara berpikir kita aja sih yang bikin kita jadi ngerasa ketakutan gitu loh. Betul. Ya, yang gua rasa sih selama ini masih aman, cuma terkadang kayak misalkan contoh gua ngedit
belum selesai nih ya, pagi belum selesai, ntar gue lanjut. Gue lanjutnya besok malam, tengah malam, karena gue kan nyari ketenangan gitu, lanjutnya tengah malam. Nah pada saat ada adegan-adegan apa, penampakan, wah gue mulai merinding. Kalian kiri lihat. Gitu. Jangan-jangan gue lagi ngedit nih, diperhatiin gitu. Gitu, jadi perasaan-perasaan kayak gitu aja sih. Nah, tapi kalau untuk saat ini, gue udah mulai, mental gue udah mulai kuat lah. Udah mulai mental ya. Tapi jujur ya, lu pernah ngalamin hal misteri? Oh pernah, sorry, ini pernah. Dia pernah cerita di konten gue juga sih masalah. Iya, pernah. Oh, kalau pengalaman mistis dari kecil malah. Ya jadi dari jangan ngomong ya, jangan kira lu ke Davi bisa ngomong kayak gini, dia gak pernah ngalamin hal mistis. Dia pernah ngalamin hal mistis. Banyak gue pengalaman mistis. Iya, dan salah satunya di konten gue pernah cerita ya soal apa nenek-nenek yang joget itu ya. Nenek joget Charlie. Nenek joget. Kalau gue itu soal ceweknya temen gue yang meninggal. Oh iya iya benar-benar. Terus gue nggak tahu itu kayak ada jin ngasih pertanda bahwa malamnya itu setelah meninggal ngikutin gue ke kosan. Iya. Itu kalau. Dan sekarang lu nggak pernah ngalamin hal mistis lagi kan? Kalau untuk saat ini malah enggak. Dulu dari kecil gue sering tuh ngalamin, sampai ke masa-masa kuliah itu gue sering ngalamin. Sekarang justru dewasa gini, usia gue udah di atas 25 tahun. Mungkin karena pola pemikirannya sudah matang. Iya, pola pikir juga udah mulai matang, lebih realistis juga gitu loh. Dan ini gue gak tahu sih, ini faktor kebalikah atau gimana. Jadi kayak kebaliknya gue gitu. Gue faktor kecil yang gak pernah ngalamin hal mistis, padahal gue dari suku yang penuh dengan mistis gitu kan. Pas gedenya gue ngalamin hal mistis gitu kan. Kayak entah gue ngeliat something atau pokoknya kenal gitu. Kayak faktor kebaliknya lu gue. Iya. Dan sekarang lu di dunia horror is okay, lebih seru. Oh, gue lebih enjoy. Kalau lu disuruh pilih, balik ke prank sekarang kan konten prank lu gue tahu menetes juga ya. Iya. Ya kan? Jadi sebenarnya Kadabi tuh punya dua konten, konten prank. Ini kita nggak usah sebutin konten pranknya. Nggak perlu. Konten prank dan konten horror. Konten dua. Gue karena gue malu loh. Gue malu loh kalau penonton gue, ada beberapa penonton Bucin TV yang mampir ke channel prank gue, terus dia komen, wah ternyata Bang Davi jago prank gue. Gue malu loh asli. Gue sekarang udah mulai malu gitu. Kalau 2-3 tahun kebelakang gue masih berpikir it's okay. Lu kebayang gak sih ketika lu sudah dewasa dan sudah anak misalnya gitu ya. Iya, sekarang gue udah malu malu. Anak lu udah, mah papa dulu pernah mendesak. Besar amat. Itu prank yang paling konyol asli, itu prank paling konyol gila. Gua kalau ngomongnya sekarang malu banget itu. Iya, jadi gua ngeri ngeliat gitu. Iya, anak gua ngeliat konten horror gua, gila bapak gua dulu pemberani. Nah, itu kan bisa dibanggain. Iya, sekarang nih bapak gua pemberani. Bapak gua dulunya konyol itu. Aduh, konyol deh. Iya. Terus akhirnya kalau misalnya disuruh pilih, dulunya udah pernah tes nih. Iya. Horror apa prank? Ya, horror lah pastinya. Horror lah. Why? Ya gua lebih nikmatin. Karena gue juga emang orangnya agak susah tidur malam gitu. Jadi daripada tidur malam, gue gak tidur, gue melek seharian sampai pagi, terbuang sia-sia cuma buat main HP, buka internet, mendingan gue ngonten produktif. Betul, gitu. Jadi lo memanfaatkan dunia malam lo untuk iya. Dan selama lo ngonten nih, ini udah berapa tempat yang banyak lo datang? Banyak ya? Udah lumayan, di atas 15 kali. Di atas 15 tempat. Paling seram yang mana? Yang paling serem kalau dari aura ya, dari suasana aura, yang terakhir kali gue ke rumah dukun. Madukun. Itu paling serem kalau dari aura. Tapi kalau dari gue malu juga ya. Iya, karena itu kan jauh ya, serem jauh banget. Itu jauh dari pemukiman warga. Betul. Jadi itu gue ngerasa kalau ada apa-apa di sini, anjir siapa yang mau nolongin gue gitu. Untungnya masih ada HT gitu kan. Ya. Untungnya saat itu. Makanya kan sampai enggak pernah gue pakai HT. Karena pernah gue pakai HP, tapi karena emang itu emang buat gue ekstrim banget. Yeah. Dan untungnya Bang Yosi nyediain HP kan, ada peralatan, jadi kita bisa manfaatkan. Tapi kalau dari segi teror, emang yang paling parah masih Panti Jompo. Yeah. Karena waktu itu posisinya gue masih penakut banget. The best. Kalau sekarang gue udah mulai sedikit berani untuk ngadepin tempat kayak Panti Jompo, buat gue masih fine kok. Kemarin juga gue terakhir masih ke situ kok. Itu gejala paling besar sih emang gue Panti Jompo. Karena emang ke bawah sampai rumah sih film gue. Karena banyak kejadian yang menurut gue anjir ini di luar nalar sih, kayak boneka ternyata bisa pindah. Itu juga gara-gara penonton. Kalau gue nggak dikasih tahu, kalau gue nggak akan tahu itu boneka pindah. Itu dan itu sebenarnya boneka itu sekarang lo lihat di acara silet. Bukan itu bonekanya. Boneka aslinya tuh yang gue temuin itu. Iya, yang kayak anak bayi perempuan itu. Itu boneka zaman dulu sebenarnya, boneka kayak Susan gitu. Iya kan? Iya. Iya kayak boneka Susan gitu. Itu ya boneka yang gue temuin. Dan sekarang gue mau nanya nih.
Ini gue beberapa minggu berapa hari yang lalu hari Sabtu kalau nggak salah malam nih Sabtu malam jadi lo upload video gitu kan iya. Terus lo balik lagi ternyata ke tempat yang menurut lo paling ekstrim corona di Pati Jompong. Tujuan lo mencari sebuah boneka yang hilang itu lo ngapain nyari sesuatu yang didem-demin. Gue sih takut aja lah sih, gue untuk disuruh balik lagi itu mikir dua kali gitu. Kalau gue tuh the point orangnya. Tapi lu balik lagi ke sana dan ternyata gue lihat lu ngobrol di samping kursi roda. Iya. Curhat nih. curhat colongan di konten itu kenapa? Kayaknya ada permasalahan yang sering gue alami juga kayak dibanding-bandingkan gitu kan kita. Jadi ini gue oke. Gue sedikit cerita dari awal ya. Jadi mungkin seminggu yang lalu itu ada satu konten kreator dari Surabaya, Mas Bolang. Ya. Nama channelnya Sang Explore, mungkin teman-teman juga semua udah tahu lah ya. Ini salah satu. Gue berharap dia ngontek gue juga. Ini salah satu inspirasi juga nih buat gue. Salah satu inspirasi juga untuk tingkat se-Indonesia gitu loh. Ya. Untuk Depok ini tetap inspirasi gue. Untuk di Indonesia itu Mas Bolang adalah salah satu inspirasi gue juga karena emang nyalinya gokil banget ya. Mas Kalo Bolang tuh yang pakai masker itu kan? Iya, yang pakai masker. Sorry Mas Bolang, gue nggak akan ngedit lu ada meme. Gue terus keren banget. Jadi dia menghubungin gue, dia minta izin, Kang Davi, saya sedang di Bandara Surabaya. Woi. Dia mau datang ke Bogor. Wow. Mau nganter di Pati Jompo. Gokil. Jadi nemuin lu. Iya, dia menghubungin gue, dia bilang Kang Davi, saya mau kesana, saya mohon izin. Mungkin karena beliau menganggap gue kan orang yang pertama dan video apa Panti Jompo ini juga viral mungkin karena video gue dan gue juga orang Bogor juga. Betul. Jadi kan gue sebagai tuan rumah harus menjamu tamu gitu ya. Betul. Dan syukurnya Mas Bolang sama sekali rendah hati. Iya, kelihatan sih dari psikologis. Dia rendah hati banget walaupun dia udah cukup senior ya. Udah cukup senior banget ya. Dia udah cukup senior. Ada senioritas sih. Dan lanjut. Dia cukup senior, dia enggak segan-segan untuk menghadapi youtuber pemula. Betul. Gitu. Sebenarnya kalau bilang gue juga bukan pemula loh. Ini gue juga sebenarnya main prank juga dulu. Gue main YouTube itu udah lama juga. Cuma untuk dalam dunia horor gue memang pemula gitu. Dunia horor gue pemula. Ya beliau enggak sungkan-sungkan gitu untuk ngubungin gue gitu yang masih baru ngebangun channel Bucin TV ini. Iya. Itu sangat gue hargai. Spesial banget gue ngerasa gimana ya? Ngerasa gila gue ngerasa bangga banget gitu dihubungin sama youtuber besar. Konten kreator besar dengan subscriber yang cukup banyak gitu ya. Betul. Akhirnya otomatis gue berusaha untuk menjamu sebaik mungkin dong. Iya. Jadi begitu nyampe Jakarta dia nelpon Kang Davi ini udah perjalanan di tol menuju Bogor. Ya kan, gua sudah persiapan dong ya kan. Lu deg-degan ya kan? Cukup deg-degan karena Sang Ekspor adalah salah satu idol gua juga. Salah satu idol gua juga. Akhirnya udah tuh, gua ketemu, ternyata orangnya wah rendah hati banget. Orangnya benar-benar sangat bersahabat banget gitu. Akhirnya enggak segan-segan juga untuk mempromosikan Bucin TV ke subscribernya, ke sahabat Bolang semua. Mantap. Ya kan? Dan dan makasih banget nih, ternyata aku juga butuh kalian. Ternyata sahabat Bolang juga banyak yang mampir ke Bucin TV gitu loh. Banyak yang memberi support juga buat Bucin TV dan itu wah gila, gua ngerasa benar-benar terharu banget gitu. Gua ngerasa wah gila, gua sekarang udah apa ya? Gue ngerasa perjuangan gue selama 2 tahun lebih main YouTube itu nggak sia-sia gitu. Gitu loh, akhirnya wah ini ada hasil yang gue dapet gitu loh. Mulai situ akhirnya karena gue juga jujur aja di situ tadinya gue nggak niat konten. Di Panti Jompo ini. Gue cuma niat mendampingi Mas Bolang. Nemenin Mas Bolang. Tapi ternyata ada beberapa komentar di kolom komentar video gue juga yang kayak nge-request, "Bang, coba collab dong dengan Mas Bolang." Walaupun gue sebenarnya bingung mau bikin collab tuh video collab kayak gimana, karena kan gue biasanya sendirian kalau ngekspor. Jadi kalau bikin video collab dengan Mas Bolang juga biasa sendirian, bingung gue. Betul. Akhirnya udah gue bikin video itu.
setidaknya Mas Bolang bisa inframe di video gue dan itu jadi kebanggaan. Makasih banget Mas Bolang, makasih banget, makasih banyak banget nih buat Mas Bolang. Jadi gue di situ inframe sedikit, dia menceritakan pengalaman dia live streaming di dalam seperti apa, dan setelah itu dia juga nggak nemuin bonekanya tuh ya, boneka yang Susan itu tuh dia nggak nemuin juga di situ. Akhirnya gue bikin konten untuk menemukan boneka. Cuma karena ini tempat ini udah biasa banget gue kunjungi gitu. Sebelum-sebelumnya gue udah nganterin beberapa stasiun TV juga ke situ, dan gue juga konten dengan beberapa stasiun TV. Jadi buat gue udah nggak angker lagi sih sebenarnya. Gue udah mulai terbiasa di situ, udah mulai terbiasa gitu loh. Ada something lah. Nggak ada sih. Kalau suasana horornya nggak hilang, tapi gue nggak dapet teror-teror kayak dulu-dulu. Karena juga waktu gue ngonten itu banyak orang di depan. Berbeda dengan pertama kali. Pertama kali itu benar-benar tengah malam, udah gak ada orang. Benar-benar waktu gue sama dia nih, waktu gue kedua main di situ aja masih sepi. Masih sepi. Orang masih yakin lah mau kesana, yakin lah gitu. Ah saya nggak mau. Bahkan nemenin aja nggak mau. Nemenin depan aja nggak mau. Iya. Ah saya nggak mau lah gitu. Kalau sekarang malah warga banyak di depan. Iya. Warga banyak. Jadi kadang gue di dalam aja kedengeran warga ngobrol di depan, ketawa-ketawa. Jadi horornya udah hilang gitu. Kayak kemarin gue sempat main ke Bogor dan akhirnya kita sempat mampir ke Kabupaten Jombang. Mas Bang di depan ya. Jadi gue di situ nelusurin tempat-tempat itu karena gue udah ngerasa ini biasa aja. Gue juga bingung mau bikin video apa selanjutnya. Gue malas juga untuk secara detail masuk setiap ruangan-ruangan. Akhirnya untuk bikin durasi agak sedikit panjang gitu. Ya udah gue curhat aja. Gue juga akhirnya curhatan lu kenapa sih? Ada masalah dengan apa? Sebenarnya lebih ke apa ya? Lebih ke ini loh. Sebenarnya kalau lu mau bilang Bucin TV channel lu sampah, is okay. Enggak masalah gitu loh. Enggak masalah. Bucin TV, lu pengecut, lu lari dari kursi noda begini itu buat gua masih enggak masalah juga. Enggak masalah ketika lu ngejatuhin gue. Itu buat gue malah itu jadi pacuan buat gue. Iya, gitu. Buat lebih bahwa baik. Gue harus lebih baik lagi. Gue anggap ini adalah sebagai kritik yang membangun. Betul. Gitu. Ada juga kan yang komentar seperti, "Bang, kamera lu terlalu shaking gitu." Wah, gue sering banget di situ. Padahal gue udah pakai kamera terbaik dengan stabilizer terbaik. Gitu loh. Tapi ya buat gue ini kritikan juga ya, kritikan yang membangun supaya kedepannya gue lebih sering lagi ngambil gambar ya. Iya, betul. Itu enggak masalah. Cuma ada beberapa yang komentar, "Lu beda sama channel ini," gitu. "Channel ini lebih oke," gitu. "Channel ini lebih oke, channel lu wah jelek. Lu begini, channel ini lebih wah." Gua tuh sampai yang berpikir, gua sampai yang berpikir kayak gimana ya? Wah, anjir, ternyata gua kayak, kita kan sama-sama manusia ya. Iya, betul. Kayak penonton lu aja lari ke penonton gue masih nge-support. Ya, gitu. Gak ada yang ngebandingin, lu parah, masih mending Ricky daripada Davi. Alhamdulillah penonton gue gak ada kan yang kayak begitu ya. Ya. Cuma ada beberapa yang lu lebih baik si ini, lebih baik si ini. Gue yang berpikir, anjir, kita manusia biasa cuy, kita semua manusia biasa gitu loh. Jadi kalau mau ngebandingin dia lebih, dia kayaknya tingkatannya lebih tinggi, emang dia dewa gitu loh. Maksudnya, paham gak sih? Ya. Gue pengennya tuh jadi penonton itu jangan suka menganggap bahwa si ini tuh di bawah, si ini di atas, si ini lebih oke, ini tingkatannya udah sama seperti dewa yang harus disanjung-sanjung. Gimana ya? Senioritas dan junioritas gitu ya. Gitu loh, karena ada beberapa juga yang menganggap, "Oh, ini biasanya aku cuma pemula." Ya, gue berharap gini loh, harusnya ketika gue menjadi seorang junior, gue pemula, gue butuh bimbingan dari senior. Betul. Jadi harusnya tolong dibimbing dong. Iya gak sih? Betul. Tolong dibimbing dong, bukan dibuat down gitu. Iya benar. Dibuat jatuh supaya lu jangan sampai berkembang lo. Gitu. Maksud gua jangan kayak gitu dong. Harusnya dibimbing gitu loh. Iya benar. Sebagai senior harus membimbing. Lu kayaknya lebih bagus begini deh, lebih bagus begini deh. Karena kan kalau kita dalam skala Depok aja, dalam skala Depok aja, lu gitu atau teman-teman yang lain kayak Ogun, kayak Nasgul kan merangkul. Betul. Kayak yang pemula-pemula ini merangkul supaya pasti mereka maju gitu. Betul. Supaya mereka semakin maju kontennya. Betul. Bukan yang langsung, lu sampah lu gitu loh. Gue lebih oke. Okay. So what? Iya, gue gimana ya? Gua karena ada istilah langit di atas langit. Iya gitu. Kalau bisa aja misalnya contoh nih, misalnya gue ngehina lu gitu, lu mah jelek. Nggak ada satu saat kemungkinan lu akan jauh lebih di atas gue. Iya, betul. Benar nggak sih? Maksud gue, kalau gue dihina, misalkan lu hitam,
gitu misalkan ya. Oke, gue emang hitam gitu. Udah rambut, tapi iya, tapi kalau Diki lebih ganteng, lu jelek, wah anjir. Gimana sih ketika ada perbandingan, itu yang langsung kita ngerasa wah, minder. Langsung minder, wah anjir, Diki lebih ganteng ternyata. Gitu maksudnya. Jadi kalau cuma lu bilang ini lu tuh lu miskin gitu. Lu miskin, buat gua it's okay. Gua miskin yang penting gua masih bisa makan. Betul. Gua hidup gua masih nyaman gitu. Gua makan masih bisa, kebutuhan gua masih bisa terpenuhi. Tapi ketika ada perbandingan gitu, dia lebih dia lebih tajir ketimbang lu. Wah, anjir, gua langsung ngerasa oh iya emang bener. Gitu kan langsung kita kecil hati gitu. Ya gua maunya jangan kayak gitu. Gua maunya kita saling support gitu. Jangan sampai mengecilkan channel-channel yang baru mau berkembang gitu. Betul. Apalagi come on, kita Indonesia gitu, dan video gue enggak ditonton cuma sama orang Indonesia. Video gue ditonton juga sama orang Malaysia, orang Singapura, Brunei, bahkan ada yang berkomentar orang USA, dia berkomentar dengan bahasa Inggris, dia ngerasa interest dengan video-video gue. Betul. Maksudnya ini kan gak menutup kemungkinan ya, orang-orang luar juga membaca komentar-komentar. Betul. Dan wah gila, orang Indonesia komennya barbar banget ya. Sesama Indonesia saling menjatuhkan. Kita malu teman-teman. Malu gitu loh. Betul. Iya gak sih? Ya. Dan lu tau gak sih sebenarnya penonton setia terbaik itu adalah mana? Bukan dari Indonesia. Iya. Malah dari luar ya. Iya kayak. Karena mereka sering banget mampir ke tempat gua. Bahkan bukan cuma ke tempat gua sih, bukan di kolom komentar ya. Bahkan sampai nge-email, sampai ke Instagram. Iya, gua sampai sampai ada yang nge-follow gue orang Korea lo. Iya, itu segila-gilanya keren. Follow Instagram gue kayak lebih, wah gila. Memberi gua, support gue juga salut sih sama penonton-penonton gue yang ngasih support banyak banget. Tapi, gila ini kalau yang dari luar tuh kayak wow gitu. Sampai ada kan orang US yang minta gue tuh kasih subtitle dengan bahasa Inggris supaya dia mereka mengerti apa yang gue omongin gitu. Karena ketika mereka menonton ternyata mereka langsung mempublish itu ke teman-temannya. Wah, itu luar biasa banget sih. Gila. Jadi maksudnya gue ngerasa gue dari negara luar aja dapat dukungan gitu. Ya, gue mau teman-teman yang dari Indonesia gitu kan, dari Indonesia. Stop, kita satu negara ya, kita satu bangsa. Kita punya kebanggaan yang sama dengan bendera kita merah putih gitu loh. Jangan saling menjatuhkan, harusnya saling support gitu. Betul. Gue setuju itu, untuk apalagi sama-sama dengan proporsi yang serupa. Kayak gue sama lu tidak tutup kemungkinan. Kayak gue nih, gue support Kadhafi untuk di dunia orang. Iya. Ada feedbacknya. Kayak misalnya, bang, gue mau dong ke tempat yang iya kan, begitu kan. Tempat di Jopo itu gimana cara? Tenang, ntar gue anterin kayak gitu. Akhirnya gue kebantu dari situ kan, karena ya gue saling support Kadhafi gitu kan. Dan lu sih ngerasa gak sih kalau misalnya lu nggak takut dibilang ini apa? Gue waktu itu nulis ya di kolom komentar, di kolom komunitas gue, banyak penonton gue yang membandingkan gue dengan si A atau si B gitu. Terus banyak yang komentar, bang jangan baper dong gitu. Sebenarnya baper gak sih? Jadi itu sebenarnya lagi baper gak sih? Gue jujur ya, gue ketika dibandingkan itu gue gak baper ya. Iya. Karena gue jujur ya, gue manusia gitu. Iya. Itu kan sama. Walaupun kerjaan kita di entertain seperti ini gitu kan, tujuannya untuk dikenal, tidak tentu kemungkinan lo bakal dapat hits. Udah pasti dapat hits dan lo kalau dibilang baper ya, gue pasti baper. Iya. Lu tuh baper gak sih kemarin? Iya, saat itu kan gue bilang kan, saat itu gue bilang juga kan di situ, jangan anggap ini bahwa ini gue untuk menunjukkan rasa baper gue. Sebenarnya baper juga, tapi bukan berarti gue pengen nunjukin bahwa gue tuh baper. Dalam tanda kutip, kayaknya pandangan orang baper itu lemah. Betul. Gitu loh. Gue bukan pengen nunjukin gue lemah, bukan. Cuma gue pengen sedikit ngeluarin isi hati gue gitu loh. Kalau dibilang baper sih, ya itulah, gue manusia gitu loh. Gue rasa ya teman-teman semua yang nonton juga kan manusia, punya perasaan dong. Ya kan, baper bawa perasaan, berarti kan kata-kata dari orang, bulian dari orang, hujatan dari orang masuk ke dalam perasaan. Betul, normal buat gue. Kita manusia kok, kecuali kita hewan gitu. Hewan aja juga kalau misalkan anaknya disakiti tuh emaknya baper loh, bakal nyerang orang yang nyakitin anaknya. Iya, betul. Gitu loh, itu hewan. Betul. Ya, kita manusia gitu, punya perasaan ya, pasti ketika lu di-hate, di
di jatuhnya udah bukan kritik ya. Jatuhnya tapi menghina. Gitu menghina. Kalau mengkritik gue masih terima kasih. Ada beberapa yang mengkritik gue masalah shaking. Terus itu ada pasti terima. Ada banget. Terus nge-DM gue nih. Dia nge-DM juga nih. Dia di kolom komentar video dia ngeritik masalah pengambilan gambar gue yang terlalu gerak-gerak gitu, bikin pusing kepala. Oke. Tapi setelah itu dia nge-DM gue. Dia nge-DM gue langsung bilang, "Bang, gue yang tadi ngeritik lu begini-gini, jangan capek ya, Bang, gue kritik karena gue pengen lu maju." Ini luar biasa banget tau gak, gue seneng banget malah. Akhirnya sekarang gue udah follow-followan sama dia dan sering DM-DM-an. Gue selalu nanya, apa nih kurangnya video gue? Dia kasih tahu, lu masih begini bang. Jadi, ini pure mengkritik supaya channel gue maju. Kritik akan membangun. Pure mengkritik, bukan mau menghina. Tuh. Dia mau mengkritik gitu. Cuma ada beberapa yang tujuannya cuma untuk menghina. Ya. Menghina gitu loh. Kadang-kadang gak nonton juga video gue. Sampah. Cuma masuk ke video, komen, dislike, keluar lagi. Ada beberapa yang kayak gitu. Jadi gue gak habis pikir ya Allah, gue ada masalah apa sih sama kalian gitu loh. Kita kan, kita juga gak saling kenal sebenarnya. Kita gak saling kenal satu sama lain. Kok segitu bencinya sama gue gitu loh. Kok benci banget gue, ada masalah apa gitu. Padahal kalau kita udah kenalan, kita udah meet up, ngopi bareng. Itu bisa chemistry bisa. Banyak penonton yang gak tahu kalau kita sering ngajak orang buat ngopi bareng. Rumah gue selalu terbuka loh. Kita sering banget kalau nggak di rumah di angkringan. Rumah gue itu tuh sering terbuka. Tiap malam minggu ada beberapa subscriber yang bilang, "Bang, gue pengen ngopi bareng lu." Datang ke rumah. Datang ke rumah. Bener, main ke rumah, ngopi bareng, ngobrol, sharing itu. Wah, rumah gue selalu terbuka. Kita tuh terbuka banget buat kalian siapapun itu ya. Iya, karena gue pengen. Gini loh, gue berpikir Bucin TV itu nggak akan ada apa-apanya tanpa penonton. Viewers itulah yang membuat Bucin TV naik. Betul. Jadi gue sangat berterima kasih dan gue pengen menjalin silaturahmi dengan teman-teman semua. Bukan cuma sekedar gue konten kreator, lu viewers, terus gue dapet penghasilan dari apa yang kalian tonton gitu loh. Bukan. Gue pengennya ya kita sama-sama juga gitu loh. Kalau suatu saat gue dapet penghasilan yang lumayan, gue bahkan pengennya penghasilan ini ya gue pengen bagi-bagi juga sama teman-teman semua, walaupun cuma sekedar ngopi, gue traktir ngopi bareng kayak apa kayak gitu loh. Gue pengennya jadi tetap gue pengen ngejalin hubungan silaturahmi yang baik gitu. Jadi ketika gue punya tujuan, gue pengen ngejalin silaturahmi yang baik, terus tiba-tiba ada yang pengen jadi musuh gue baper anjir, gue nggak pengen punya musuh ya. Gitu loh. Sama, gue juga gak pengen punya musuh asli. Gue tipikal orang yang gak pengen punya musuh tuh gak mau gue. Tapi ada aja yang pengen nyari masalah. Iya, gue bingung sampai saat ini. Apalagi sampai gue sih gak apa-apa ya dikritik sebenarnya. Bahkan gue sering banget dikritik dan kadang, ya bener kalau itu dikritik terus di DM, "Bang, gue mau beliin lu something." Lu kan pernah aja. Iya, jadi ada beberapa komentar kan yang mengkritik center gue. Katanya gue center gue gelap, center gue jelek. Itu nggak masalah sih ya, cuma ada beberapa yang sampai ke tingkat bilang youtuber miskin lo dibandingin dengan channel lain, channel ini senternya lebih bagus lo. Gue asli gue sumpah baper banget sih tuh disebut youtuber miskin, gimana gitu, kayak wah anjir derajat gue jatuh banget. Ternyata ada subscriber gue yang lain yang nge-DM, "Bang, gue beliin lu senter nih yang mahal nih. Betul. Yang terang." Betul. Wah, kata gue di situ bilang, gue nggak perlu. Gue terima kasih banget. Ternyata, wah gila, ada subscriber gue yang segitu perhatiannya sama gue. Gue makasih banget, tapi akhirnya gue tolak. Karena gue berpikir kalau center gue terlalu terang, nilai horornya hilang. Iya, betul. Gitu loh. Kalian gak akan pernah bisa nikmatin lagi video gue dengan merinding. Bahkan ada yang kayak gini ya, kalau gak salah, "Bang, gue gak mau skip iklan lu biar handphone Samsung lu diganti." Iya. Amin. Amin. Tapi itu benar, tapi itu handphone walaupun telah gue beli handphone baru, gue gak akan pernah ganti sih handphone itu. Karena handphone itu sejarahnya panjang dan itu dari seseorang yang seseorang yang itu dari masa lalu gitu loh. Jadi kayaknya itu sangat nilai historisnya tinggi banget sama handphone itu. Dan ini effort lu nih. Lu udah bilang baper ya, pasti baper. Soalnya kan kreator besar pun kayak Ria Ricis atau Halilintar. Gue yakin baper ketika di hate. Bukan dikritik. Kalau dikritik itu beda. Beda. Dikritik itu sesuatu kayak, "Bang, tolong dong kameranya jangan terlalu gerak pas pengambilan gambarnya dan terlalu cepat." Gue berusaha untuk melakukan hal itu. Kita coba berusaha. Iya. Tapi kalau anjir kamera lu pasti jelek, gembel. Jadi kamera lu
nggak bisa stabil gitu. Maksudnya kayak anjir, gimana ya kita juga kan, gue juga masih di horror ini masih pemula. Jadi gue belum, mungkin jir kita belum lengkap gitu aja. Jir kita belum lengkap, belum sebaik youtuber-youtuber lain yang jirnya lebih bagus gitu. Dan kalau kalian tahu ya, gue sama Kak Davi ini kerja sendiri. Iya, kerja sendiri, ngedit sendiri, ngambil semua video sendiri, edit sendiri. Terus, wah gila, kita emang dari orang yang bukan profesional dalam dunia peringatan gitu ya. Tapi seenggaknya kita all in gitu loh, mencoba berbuat yang terbaik gitu. Ya, buat penonton. Iya. Karena setiap kritikan kalian, kita catat kok. Kita catat, terus kita pikirin lagi gimana caranya biar gak kelat pulang nih kejadian. Iya. Kayak banyak banget komentar, lu jangan pakai backsound dong pas ekspor. Sekarang? Iya, lu gak pake. Gua gak pake Wexon. Lu berarti ikutin banget ya keinginan penonton lu ya? Gua nurutin banget, karena mereka itu adalah yang terbaik. Iya, karena tanpa mereka, tanpa kalian tuh gua bukan siapa-siapa gitu. Gua kalau tanpa kalian bukan King Horror Depok dulu. Dulu ya, sekarang bukan. Karena udah ada King baru ya. Gitu kan. Dan pesan lu buat konten kreator yang baru mulai gitu. Buat teman-teman ini jujur ya, lu bukan, dia ini bukan baru lu. Kalau mau tahu dia bukan baru di dunia YouTube. Gua juga bukan baru. Sebelumnya gua udah lama banget di dunia YouTube, di dunia dari zaman bantuin Nanas gua, Ogun Oditi, dari kameramen, dari video-video gua yang jadul banget. Lu di belakang layar gitu ya. Di balik layar semua itu gua kerjanya, dan sekarang akhirnya gua mulai di Januari kemarin dan alhamdulillah sudah sampai sini. Dan menurut lu buat yang baru gimana? Buat teman-teman yang konten kreator baru nih ya. Iya. Khususnya yang dibilang semua, miskin, kamu miskin. Oh iya ya, karena punya beberapa kekurangan. Betul. Masalah gear atau masalah support. Sebenarnya itu bukan halangan gitu. Bukan halangan. Masalah gear itu kita masih bisa. Gua aja dulu minjem gitu loh. Iya, gua minjem. Dulu gua belum ada laptop, gua minjem laptop sepupu gue, Adi. Gua minjem laptop untuk ngedit itu. Sampai akhirnya syukurnya gua udah bisa beli laptop sendiri. Kamera pun juga di video pertama Pandi Jompo, gua pakai kamera dia nih. Iya. Gua pakai kamera, gua masih minjem waktu itu. Masih minjem, gue ada kamera, cuma kamera gue kurang bagus untuk pengambilan gambar malam. Betul. Karena waktu itu gue kan spesial buat prank doang siang hari. Ya. Jadi gue gak pakai untuk malam hari gitu loh. Sampai akhirnya gue bisa beli sendiri gitu kan. Yang penting kita punya niat gitu loh. Ketika kita punya niat, apapun kalian bisa capai gitu loh. Nabung lah, apapun itulah lu bisa lakuin untuk beli kamera sendiri gitu. Walaupun kameranya yang murah, tapi gak masalah gitu loh. Awal-awal mungkin kita dari bawah. Edozel aja dulu masih pakai HP loh. Bener, Edozel. Di video pertama dia, HP-nya pun bukan HP yang sekarang, HP yang dulu tuh masih VGA. Pixel. Jelek banget kualitas gambarnya. Betul. Jadi jangan pernah pantang, pokoknya mesti pantang menyerah, dan paling penting mesti timba pengalaman dari yang lebih senior gitu loh, yang udah mulai terjun duluan. Betul. Jangan malu bertanya, jangan malu bertanya. Sekali lagi gue bilang, pintu rumah gue terbuka kapan aja. Kalau kalian mau sharing-sharing, main ke rumah, DM Instagram gue selalu berusaha untuk ngejawab semua DM. Betul. Selalu berusaha. Jangan ter DM Instagram, komen komen itu pun gue selalu berusaha. Kita berusaha ngebales gitu, karena gue senang banget gitu, banyak orang yang perhatian, banyak orang yang pengen berteman sama gue. Wah, itu luar biasa buat gue gitu. Ketimbang orang-orang yang cuma pengen, apalagi kalau kita tuh tipikal laki-laki kesepian ya. Iya kita akhirnya curhat juga ya. Jadi ya wajar lah kalau kita rajin balesin WhatsApp kalian, apalagi atau DM atau DM atau komen-komen kalian rajin kita balas. Iya, sepian tuh. Iya, DM dari yang ganteng-ganteng aja gue balas, sama dari yang cantik-cantik kan. Akhirnya sekarang sudah sekian lama ini perkembangan pusat banget sih. Iya, alhamdulillah sih. Ini terlalu instan gak sih menurut lo? Kalau menurut gue gak instan juga. Perjuangannya gue dari prank itu gokil juga. Parah gitu sih, loh. Iya, syukurnya ternyata gue naiknya di sini. Makanya kan seperti yang gue bilang tadi, ketika kita usaha, jatuh di usaha ini, jatuh di situ, jangan pernah menyerah. Iya. Gitu loh. Coba lagi yang lain, coba lagi yang lain. Pasti lu bakal nemuin di mana yang emang cocok sama lu pekerjaannya gitu. Dulu gue juga suka dianjurin gitu. Bang, karena gue dulunya udah punya fans di Dharma Nasgul. Oh iya, penonton Nasgul. Iya, jadi penonton Nasgul. Tapi lu termasuk berani. Iya. Lu bikin channel, lu malah lari dari prank. Nah, karena banyak yang bilang, "Bang, kenapa lu enggak bikin prank?" Karena gue yakin lu bikin prank lu meledak. Gue bukan gak mau bikin prank,
Tapi gue lebih suka dengan apa yang gue mau, dengan dunia yang gue pengen mau. Karena emang gue orangnya penasaran banget dengan dunia horor dan mitos gitu ya, khususnya. Nah akhirnya gue bikin konten horor. Itu kesempatannya Kak Davi, sekarang udah berapa subscriber Kak Davi? Ya, masih dirahasiakan. Hah? Masih dirahasiakan, yang sekedar bocoran aja gak lama lagi mungkin gue bakal bikin giveaway. Dan saat giveaway gue bakal buka. Berarti giveaway-nya kan katanya 50 ribu tuh ya? Enggak, belum sampai ke situ kok, belum sampai ke situ. Berarti kita tunggu subscribernya di atas 50 ribu gak sih? Gitu ya. Kalau gue sih janji nanti dicepe lah gue akan ada giveaway. Oh gitu, ya, okay. Kamera. Kamera. Bukan motor? Motor kemungkinan di subscriber 250. Gitu ya? Ya karena lu masih bisa, butuh motor. Motor gue masih butuh. Walaupun motor tua si besar itu suka bandel banget ya. Itu jadi gue masih butuh dia sebenarnya. Jadi mungkin 150 lah. Ya jadi buat temen-temen lah, tolong share ya, share ke temen-temen lu yang lain supaya dia bisa ngasih giveaway-nya. Enggak di motor tuh di 150. Tanya dia, motor gua gede banget. Motornya motor gede gitu. Gede, motor kayak model-model yang gitu ya. Tapi motor tua ya. Iya. Tapi lu keren banget, keren. Lu ganteng banget tuh kalau motor itu. Gua enggak pernah publik kecuali di Instagram. Iya, oke. Itu mungkin di cepe 50 lah. Cepe 50. Untuk di cepe gua akan ngasih kamera kayak kamera cam gitu. Oke. Okay, tapi 3 biji. 3 buah. 3 buah. Menang ya. Orang. Gitu. Jadi kalau kalian subscribe secepat mungkin, kalau gua nyampe cepet gua akan ngerjain. Iya, jadi buat teman-teman masih apa sih, Jum? Masih, gua masih pikir-pikir, cuma nanti gua mungkin bakal bikin vote gitu, bikin vote terserah penonton maunya apaan. Nah, jadi kalau misalnya minta rumah. Enggak, ya kan gua bakal dikasih opsi kayak misalkan 3 pilihan, pilih di antara 3 itu gitu. Anjir, gua kalau gua ngarep kayak gitu dikasih vote gitu, terus minta apa, dikawinin. Cakep gua, gila. Gua samperin lu asli, gua temen bapak ibu lu. Aku nggak mau pacaran, gue karena gue emang nggak mau pacaran. Okay. Ya, jadi gue main mau langsung nikah aja. Okay, gitu. Iya betul. Jadi lu, kita tunggu vote-nya dia, kurang lebih berapa hari lagi? Oh, gue belum bisa ngejanji nih. Wah, nanti pada lagi. gue nggak bisa mastiin berapa hari lagi gue nggak bisa mastiin. Belum bisa mastiin. Tapi giveaway-nya banyak. Giveaway-nya ya nanti lah, masih dipikirin. Oh gitu. Dipikirin. Jadi wah, ini spesial banget ya. Spesial banget. Okay, deh. Pokoknya itu dia Kak Davi, jangan lupa buat mampir ke channel Bucin TV. Dan itulah yang sudah terjadi dari perjalanan Kak Davi di dunia prank ke dunia horror. Nah, terus sekarang lebih dari badut ke dukun. Iya, badut ex dukun. Aduh, nasgul. Sekarang lebih enjoy di dunia horror ya. Ya, gue lebih enjoy di sini saat ini. Syukur-syukur nanti ada yang nawarin main film horror ya. Alhamdulillah, amin. Siapa tahu kita ada yang nawarin film horror ya kan, amin. Karena sering berinteraksi dengan film horror. Siapa tahu, tidak tentu kemungkinan. Siapa yang bikin film horror tuh siapa? Siapa ya sutradara yang terkenal? Siapa ya? Yang bikin. Belum tahu gue. Aduh, gue juga lupa lagi. Gue lupa. Iya, pokoknya itulah sutradara yang terkenal itu. Apa, Anwar tuh? Khairul Anwar? Khairul Anwar penulis buku? Bukan, ada itu. Lupa gue. Yang bikin rumah tentang? Bukan. Apa? Rumah gurita? Bukan. Apa itu gue gak tau. Pengganti setan. Oh, gue lupa. Joko Anwar. Coba tau Joko Anwar. Jadi kalau Joko Anwar nonton, gak mungkin juga nonton video ini. Siapa tahu ya. Fansnya Joko Anwar aja yang nonton. Bisa merekomendasikan. Nyari-nyari kita ya kan. Iya masalah. Ya kan, siapa tahu. Yang katanya kita konten kreator sampah, katanya suka drama-drama. Tapi inget loh, sampah itu kalau didaur ulang tuh bisa jadi sesuatu yang bermanfaat. Betul banget. Ya kan, kita sering banget dibilang konten kreator sampah. Kalian sering drama-drama gitu lah. Karena percayalah, konten dia, konten gua dibuat dari hati dan tidak pakai sesuatu yang dilebih-lebihkan apa adanya dengan kejujuran kita, dengan apa yang kita temukan. Iya. Yeah. Sesuatu yang kita temukan itulah yang terjadi sama kita. Sebenarnya kita pengen banget live streaming, tapi karena faktor gear juga sih, faktor gear yang masih karena kurang. Karena kita belum dapat handphone yang mendukung supaya bisa dapat hasil yang bagus. Betul banget. Kalau dipaksain kan takut penontonnya jadi nggak puas nontonnya. Betul banget. Kualitas gambarnya nggak bagus. Karena kita juga belum sanggup buat beli handphone yang tinggi. Nggak apa-apa dikatain YouTuber miskin kita. Nggak apa-apa lah. Tapi emang kita jujur apa adanya, kita belum bisa live streaming karena faktor itu ya. Belum. Gua takut mengecewakan kalian aja ketika live streaming sinyalnya putus-putus atau gambar dan kualitasnya kurang bagus. Gitu. Dan thank you banget buat Kak Davi udah mampir ke channel gua. Buat kalian yang punya cerita horor,
atau pengalaman tentang dunia horor, kalian bisa langsung nge-DM di Instagram gue. Syukur-syukur tempat kalian tidak jauh dari rumah gue atau tempat gue lagi berada. Misalnya gue lagi di Bogor, oh kalian lagi di Bogor juga misalnya gitu, oh Ricky lagi di Bogor gitu, lu bisa aja DM cerita horor lu, siapa tahu rumahnya dekat dan jaraknya lagi dekat, yep. Gue bisa langsung samperin lu dan kalian bisa cerita langsung di sini di segmen gue buat cerita dunia horor kalian. Jadi jangan sungkan-sungkan buat DM gue. Bahkan kalau lu minta fullback, gue fullback kok. Iya, siap. Iya. Oke, sekian, terima kasih, thank you buat Kak Raffi. Jangan lupa mampir ke channelnya Kak Raffi di Bucin TV. Yuk, wajib. Kenapa namanya Bucin TV? Ah, udah nggak usah. Nanti aja. Karena gue selalu nyindir begitu, tuh. Ini salah satu channel horor, tapi kenapa namanya Bucin TV? Nanti aja. Next time ya. Jadi gak usah ngajak. Bilang, ah bang, gue liat lagi sama tuh Devi. Ada alasannya, itu ada alasannya. Ada tapi nanti aja. Ada alasannya. Belum saatnya dibuka. Belum saatnya. Nantilah, suatu saat kita buka kenapa yep. Gue gak mau collab sama dia. Oke, okay? Thank you buat semuanya. Stay tune terus di channel gue. Minggu besok ada. Kamis besok gue ada video explore di salah satu rumah yang dulunya pernah terjadi pembunuhan. Oh iya. Di sumur. Oh iya, ya. Lu kan iya pernah. Ya. Bukan rumah sih, lebih ke gedung. kantor kayak gitu. Gedung. Yeah. Ada sumurnya dan itu video wah lumayan juga sih ya. Tempatnya horor juga dan thank you banget. Jangan lupa subscribe. Thank you. See you next time di next video. Peace.